Oke guys, kembali lagi sama gue Wafi di channel VTechno. Dan di video kali ini kita akan bermain game PES 2021 Mobile. Oke, di video kali ini itu ada ajang club selection dari Manchester United sama ajang club selection dari klub Arsenal ya guys ya. Dan juga ada book draw juga dari English League ya guys ya, Liga Inggris cuy. Oke. So kali ini di video kali ini gue akan ngeroll di ajang club selection Manchester United aja ya guys ya, karena pemain-pemainnya itu lebih gue tertarik gitu ya guys, timbang tim-tim Arsenal. Dan di sini juga itu ada kompensasi dari admin Konami karena maintenance yang kemarin itu ya guys ya. Oke, langsung saja kita mulai ngerol pemain-pemain Manchester United ini di agen ini ya guys ya, agen spesial. Ini dia klub Manchester United, ada Arsenal juga. Kita langsung saja guys, tanpa trik ya guys ya, tanpa trik apapun itu gitu ya. Kalian lihat dulu di sini ada De Gea, ada Bruno Fernandes ya guys ya, ada Marcus Rashford ini van de Beek juga, Martial, terus ada Lindelof, ada juga nih Luke Shaw sama si siapa nih, McTony ya. Oke, langsung saja kita rekrut dan kita mendapatkan siapa cuy. Oke, kita tunggu sebentar, dari Liga Inggris tentunya cuy. Oke, siapakah ini? Siapakah dia? Oh, nomor 34. Siapakah dia? Oke. Oh, ini Donny van de Beek kah? Oke, Donny van de Beek guys. Oke, mukanya agak sedikit berbeda ya guys ya. Oke, nggak apa-apa guys. Langsung saja kita lanjut lagi yang kedua. Gue berharap dapat si itu ya, Rashford guys. Rashford ya guys ya. Oke, kita tunggu saja. Kita dapat siapa? Oke, waduh ini sama ini nomor 34 juga. Van de Beek lagi guys. Oke, nggak apa-apa, kita dapat Van de Beek lagi ya. Oke, nggak apa-apa, sekalian tiga kali dapat Van de Beek aja biar gue langsung tukar sama pemain lain ya guys ya. Oke, ini yang ketiga, gue berharap dapat Rashford guys. Oke, oke, ini dia dari Liga Inggris tentunya cuy. Oke, nomor berapa ini? Oh, 9, Martial. Oke, kita mendapatkan Martial sih. Oke, lumayan lah, kita mendapatkan Martial ya. Oke, lumayan guys, lumayan guys. Oke, so di video kali ini kita mendapatkan Van de Beek sama Martial ya guys ya. Oke, dan langsung saja guys, kita akan mencoba apa ya, nanti gue akan coba untuk mainin gitu ya guys ya. Oke, tadi gue coba lihat-lihat Arsenal tapi gue nggak tertarik sih guys ya. So guys, langsung saja kita mulai bermain di mencoba para pemain ya. Tapi sebelum itu kita coba ngerol pemain klub star English League ini ya, karena uang gue lumayan cukup. Waduh, nge-lag sih guys. Oke, nge-lag gak apa-apa ya, kita tunggu sebentar. Walaupun ini kayaknya agak lama ini. Oke, kita tunggu aja. Wah, gila sih ini, lama banget. Oke, ini dia udah. Oke, di sini ada si Salah, Aubameyang, De Gea, ada si siapa nih, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, ada ini Leno, ada si Werner, ada si Son ya, semuanya ada TAA, ada si siapa ini namanya, siapa tuh, Laporte ya, Laporte. Oke, langsung saja kita coba pakai GP 25.000, kita dapat siapa? Oke, kita tunggu sebentar cuy. Oke, dari Liga Inggris tentunya. Apakah black ball? Silver ball cuy. Alah, siapa ini juga kenal, beneran dah. Siapa ini? Tete. Tete apa ini? Tete. Aduh, gila sini mah. Zong guys, kita dapat zong. Oke, gak apa-apa guys. Ya, gini aja guys, kita langsung aja ya, kita coba mainin si pemain yang kita dapatin tadi ya, si 2000 years later. Oke, okay, ini dia kita udah masuk di dalam gamenya. By the way, gue bermain di mode acara apa tadi ya, lupa guys. Mode acara English Super Cup ya. Super Cup atau Super League ya? Ya itulah, main level gue ini gue main mencoba main di level profesional ya, bintang 4. Oke, okay, sekarang Bang Do udah mulai. Oke, okay, Martial. Melebar dong, selisih 30 cm aja dari gawang. Oke guys, gak apa-apa guys, kita coba serang lagi ya. Oke, by the way ini lawan itu ya, tim Aston Villa.
Kalau di sini namanya Aston RP apa nanti? Lupa gue sih. Oke, sekarang E. Martinez ini dari Aston Villa. Oke, ada Varane mencoba menyundul dia. Oke, direbut lagi oleh Ross Balki atau siapakah ini? Ross Balki ya. Susah banget. Grealish ini direbut oleh siapa tadi? Apakah pelanggaran? Oke, pelanggaran. Siap. Oke. Sekarang bola masih dikuasai oleh Trezeguet dari Aston Villa ini, cuy. Tendang saja dan ditangkap dong oleh Donnarumma sekali. Donnarumma kepada David Alaba ini. Alaba, 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 Alaba. Oke, Alaba masih Alaba. Umpan pendek pada Bang Do, Bang Do, Bang Cristiano Ronaldo. Oke, Bang Do. Direbut dong. Oke, direbut lagi oleh Alaba. Oke, masih Alaba. Nice sekali, cuy. Masih Alaba. Ke belakang aja kepada Bang Do. Bang Do, shooting coba. Gigi banget itu tadi syutingnya, tapi masih melenceng sekitar 0,5 meter cuy. Oke, perkiraan aja ya. Gila sih, gigi banget itu syutingnya, keras banget sih guys. Oke, Bang Do kita ini yang sekarang model rambutnya jadi plontos ya guys ya, botak gitu ya. Oke, sekarang E. Martinez mencoba tendangan gawang lagi. Apakah disundul lagi? Oke, ayo Paran. Oke, Grealish lagi dari Aston Villa direbut saja oleh Toni Kroos. Gila sih. Oke, sekarang Arnold kepada Lionel Messi. Ayo Messi, teman Messi. Pendek kepada Toni Kroos, kepada Donny van der Beek. Oke, van der Beek. Oke, kepada Bang Do. Ayo teman Bang Do. Van der Beek again. Tendang saja. Mental dong. Oke, siap. David Alaba kepada Bang Do. Van der Beek. Gas. Ronaldo. Gak nyampe dong. Oke, langsung saja ditendang lagi oleh Martinez. Ada Jemma Queen ini, McQueen ini, Grealish. Ayo Arnold, come on, nice. Ayo Arnold, langsung saja kamu berikan kepada Lionel Messi ya, atau siapa terserah itu. Langsung saja kepada Martial. Martial, lebih dekat, goblok. Itu kenapa itu ada di backnya ya? Grogi kayaknya nih backnya guys. Oke. Oke, lemparan ke gawang aja untuk Aston Villa. Ada Trezeguet, Guet. Oke, dibayangi oleh Jorginho ya guys ya. Oke, Jorginho. Masih Jorginho membayangi. Oke, Douglas Luiz kepada Watkins ya. Oke, ada Alaba di sana. Alaba pendek saja kepada Matthijs de Ligt. Oke. Oke, sorry guys. Oke. Toni Kroos langsung saja kepada Donny van de Beek. Aduh, lebih dekat kepada Ekonsa. Oh, Ekonsa apakah dia hampir dong. Oke, masih ada Messi. Langsung saja gue taruh kepada David Alaba, kepada Bang Do ya guys. Oke, Bang Do kepada Jorginho. Jorginho pendek saja kepada Toni Kroos. Oke, kepada Bang Do again. Bang Do kepada Lionel Messi. Oh, refleks tuh guys. Sorry, sorry, gue refleks langsung shooting ya. Kenapa enggak gue kocek dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Masih kosong-kosong. Oh, masih Grealish kepada Jim McQueen ini. Oke, masih Arnold mencoba membayangi Ross Barkley sekarang. Oke, Van de Beek. Nice sekali Van de Beek. Ayo Van de Beek. Oke, kepada Bang Do. Harus dong nih. Harus masuk dong. Ayo, teman. Aduh, salah pencet. Niat gue ini mau kasih ke Martial. Kenapa kok ngarahnya kepada si Van de Beek? Aduh, niat gue itu ke Martial gitu, guys. Yang lebih bagus ya. Kenapa? Ah, kepencetnya malah kepada Van de Beek ya. Sorry guys, sorry guys, sorry banget ya. Oke, lanjut lagi ke pertandingan ini. E. Martinez lagi kepada Matthijs de Ligt di depan sana, di belakang sana. Oke, ada Varane lagi kepada siapa? Toni Kroos. Oke, Messi again. Tebrakan dong. Oke, Jorginho nyoba. Masih dilewati dong. Oke, Alaba pada kepada Matthijs de Ligt. Langsung saja kepada Van de Beek again sebagai playmaker kita ini. Oke, Jorginho. Jorginho nice sekali Jorginho. Pendek saja pada Van de Beek. Van de Beek. Udah sudah apa? Babak kedua ya. Saya udah selesai babak pertama, kita lanjut babak kedua guys. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Nggak usah banyak setting-setting lah istilahnya ya. Kita langsung main saja di babak kedua ini. Oke, bola dari Aston Villa. Oke, sekarang Martial mencoba merebut dia. Oke, by the way di sini gue coba main-main pemain yang gue dapetin tadi di club selection ya. Ada dua pemain yaitu Van de Beek sama si Anthony Martial ya guys ya. So far sih Van de Beek bagus sih guys. Kalau untuk Anthony Martial sih menurut gue untuk shootingnya masih kurang ya. Tadi soalnya sempat shooting sekali itu melenceng guys. Oke, Van de Beek again. Van de Beek. Terlalu terburu-buru. Oke. Ada Ronaldo mencoba membayangi tadi. Oke, kepada Matthijs de Ligt. Oke, Van de Beek again. Nice sekali. Lewati saja.
Oke, That oke, is very well lewat dua defended. pemain dong. Ke belakang saja ya guys ya, ke belakang dulu, kita sabar dulu. Oke, kepada Van de Beek again. Van Beek, umpan saja Van de kepada Beek Cristiano reaches Ronaldo. out to the Apakah wing. bisa dikejar oleh Bang Du? Ayo, kemana Bang Du? Oke guys, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba lagi ya, kita push-push lagi supaya kita bisa mencetak gol cuy. Oke, by the way, tim lawan itu melakukan pergantian pemain gitu ya guys ya, oke. So, Moves it oke, gue towards the juga box. mengasih tahu ke kalian ya guys ya, kalau ini Harvey puts it settingannya masih back. settingan pergantian pemain otomatis ya guys ya. Jadi sorry banget kalau misal ntar pemain gue And itu it's played forward. mengganti pemainnya secara Already saw otomatis that gitu ya guys coming. ya. Oke, Van de Beek again. Heads Umpan it lambung, in. terobosan kepada Passes through. Cristiano, lagi Lionel Messi ya maksudnya. Oke, Stiff defending by Van de kepada Beek. Trent Alexander-Arnold, Arnold ini kepada Anthony Kicks Martial, it sulut saja. in. Lemah bung. Oh, that is Oke, Martial ini kan kurang tinggi ya. Kenapa Really kalau fatiguing kita to that. mendapatkan Has to do bola with dari the pemain lawan acceleration ini, of the Martial player. ini kurang bagus ya. Karena dia kurang tinggi guys. Jadi kalau untuk sundulan itu Martial itu kurang guys. Oke, Matis Delet. Oke, nice sekali tapi direbut lagi Plays dong. it out Oke, wide. kepada Jekerlis. Ke belakang kepada Jemekin ini. Oke, Alexander It's Arnold put in berhasil there. merebut kepada And then Messi. they can launch a Umpan counter. saja Messi Looks like kepada kicking Andy it Cole ya. forward. Oh, Andy Cole udah masuk ya guys ya. Gue Offside. nggak ngeh tadi, nggak notice gue. Oke, ternyata Andy Cole udah masuk menggantikan si Anthony Martial ya. Tadi setelah Anthony Martial mendapatkan apa ya, peluang terakhirnya gitu ya, peluang salah satu peluang terbaiknya gitu ya guys ya. Dan dia diganti oleh Andy Cole gitu cuy. Oke. Sekarang Teming ini melakukan tembakan, maksud tendangan. Oke, ada Matthijs de Ligt mencoba merebut. Oke, Van de Beek kepada Andy Cole. Andy Cole. Oke, pada Cristiano Ronaldo. Apakah gue bisa mencetak gol? Oke, masih Bang Do. It's Cristiano Ronaldo. Melenceng, cuy. Ah. Aduh, sorry guys. Melenceng guys. Oke, okay, sorry. Gila sih, udah satu-satu lawan satu ini. Ada gangguan itu dari back lawan ya. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, Van de Beek diganti oleh Bruno Fernandes ya. Oke, Van de Beek itu sebenarnya kekurangannya itu stamina guys. Gue lihat tadi staminanya tuh udah berkurang ya. Dia kalah stamina sama Cristiano Ronaldo ya. Oke, Andy Cole. Nice sekali Andy Cole. Body balance-nya cuy. Oke, shooting. Wow, gila sih. Kiki sih guys. Andy Cole is kiki guys. Body balance-nya kalian bisa lihat. Shooting-nya cuy. Ditepis dong oleh kiper lawan ya. Gila sih, kayak sih. Oke. Langsung saja Arnold melakukan tendangan penjuru. Messi. Oh, oke. Sekarang ada Bang Do. Tendangan salto ya guys ya. Dia ingin mengulang tragedi 1-3 di di 1-3 atau berapa sih? 3-0 ya guys ya. Di mana Real Madrid berhasil mengalahkan Juventus di Liga Champions waktu itu ya guys ya, di mana Bang Cristiano Ronaldo berhasil mencetak tendangan salto yang ciamik gitu guys. Oke. Kali ini Varane mencoba menyundul. Oke. Direbut lagi, oke. Bruno, nice sekali. Jatuh dong dia. Oke, masih Jorginho. Jorginho again. Langsung aja kepada Andy Cole, Langsung. Wow. Goal, guys. Nice sekali. Gila sih, GG banget. Ini Andy Cole ini GG banget. Beneran dah. Dia first apa namanya itu, first touch, langsung first time istilahnya, langsung shooting saja, bola mantul sekali, langsung dia tendang. Wow, gila sih, gila. Assist ciamik dari seorang Jorginho. Nice. Pantulan sekali ke lapangan, langsung di shooting oleh Bang Andy Cole ya guys ya. Andy Cole ini sangat gede banget sih. Oke, nice sekali cuy. Oke, sekarang udah buntu ya. Udah pecah telur cuy Real Madrid ya guys ya. Tim gue. Oke, Andy Cole ini sangat GG ya guys. Oke. Ada Varane yang mencoba membayang. Nice kepada Bang Bruno dong. Bang Bruno, oke, kepada Bang Messi. Tapi agak jauh ya. Oke, Andy Cole mencoba mengejar, apakah bisa gitu ya. Oke, Varane kepada Bruno. Bruno masih jauh dong. Douglas Luiz, oke. Direbut dong. Oh, pelanggaran. Oh, pelanggaran juga. Apa nggak apa-apa. Ross Barkley. Ini ya, kalian bisa lihat tadi pelanggarannya. Lah, mana sih? Lah, emang kayak gitu pelanggarannya? What the fuck? Oke. Kita lanjut lagi, guys. Kita lanjut lagi. Di sini ada Jekerlis mencoba lagi ya. Oke, wow. Direbut lagi oleh Watkin. Ada Ross Barkley. Nice. Tabrakan dong. Gila sih. Pelanggaran milik siapa nih? Oke, pelanggaran dari Aston Villa ya. Kalian bisa lihat
Ini kalian bisa lihat. Brak. Oke. Gila sih. Oke. Oke, waktu udah menunjukkan berapa? Oh, 89 udah mau habis ya, guys. Oke. Dan kita udah menang 1-0 ya, guys. Oke, by the way, ini adalah English Super League ya, guys ya. Mau di acara English Super League dengan level profesional ya, bintang 4. Karena kalau gue mencoba pakai bintang superstar atau bintang 6 itu gue kalah tuh. Kalau enggak paling imbang gitu, guys. Oke. Udah hampir selesai, guys, untuk oke, nice sekali. Oke, direbut saja oleh Andy Cole. Apakah ini peluang terakhir di menit terakhir? Oke, Messi. Apa the bang? Malah di sliding dong. Gimana ini, kartu kah? Wah, bangdo di kartu, guys, di menit-menit akhir ya. Baldan ini udah lebih dari tambahan waktu ya. Reflek, guys, tadi gue reflek pencet sliding gitu ya. Akhirnya ke sliding beneran untuk pemain lawan ya. Oke. Ya, gak apa-apa, guys, kita udah menang 1-0 ya. Intinya sih kesimpulannya, oke, kita udah menang 1-0 di ajang English Super League ini ya. Oke, nah sekali kita langsung next saja. Kalian bisa lihat penguasaan bola gue unggul, tendangan bahkan ke 11 kali tapi yang mengarah ke gawang cuma 3 kali ya. 76% umpan akurat dan 11 intersepsi, 4 tackle. Oke, okay. Dan satu kartu kuning pastinya. Oke, okay, next saja. Kan kita udah selesai menyelesaikan pertandingan ini. So guys, gini aja dulu untuk video kali ini ya, guys ya. Ya intinya gini, kita event-event aja, kita mencoba pemain yang kita dapatin tadi ya, yaitu si Tony Van der Beek sama si Anthony Martial. So, gini aja guys untuk video kali ini. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah menonton video ini hingga akhir ya, guys. Jangan lupa untuk tombol like, share, serta subscribe ya, guys ya. Di subscribe dan dinyalakan loncengnya, cuy. Ada di sebelah tulisan subscribe, cuy. Dinyalakan ya, cuy. Oke? Okay? Thank you banget. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. And bye-bye.